Inilah headline News Metro TV, pemirsa. Sebagai langkah untuk mencegah kepunahan satwa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan reintroduksi atau melepas liarkan banteng Jawa. Kegiatan melepas liarkan banteng Jawa berjumlah 2 pasang atau 4 ekor ini dilakukan untuk menambah populasi dari banteng Jawa. Banteng Jawa ini direintroduksi di Cagar Alam Pangandaran, berasal dari Taman Safari Bogor, Prigen, dan juga Bali. Sejarahnya, banteng Jawa ini dibawa pemerintah Hindia Belanda berjumlah 60 hingga 80 ekor ketika Pananjung digunakan sebagai hutan buruh. Dan punahnya banteng koleksi Cagar Alam Pananjung Pangandaran terjadi akibat letusan Gunung Galunggung pada tahun 1982 hingga 1983. Dalam kegiatan ini, Kementerian Kehutanan melepasliarkan elang Jawa serta landak Jawa. Boleh untuk media dari depan saja biar dari boleh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.